What's up, Kamarada fans? Apa kabar? Hari ini, apa kami nak buat some review? DX Henshin Bell Den-O Driver. Ya, dari siri Kamarada Den-O. Okey, inilah dia punya kotak. Wow, nampak agak lama, agak season sikit. Sebabnya, tengok sini, Bandai 2009. Huh, dah 12 tahun. Wow, lamanya. Siapa yang berusia 12 tahun, komen di bawah kerana usia anda sama dengan belt ni. Okey, kita tengok sini. Belt, Kamen Rider Den-O Sword Form Momotaros Ore Sanju. Okey, Kamen Rider Den-O ni kalau abang kami tak salah adalah siri yang ke-8 dalam Heisei, iaitu selepas Kamen Rider Kabuto dan sebelum Kamen Rider Kiba. Dan juga ini adalah bag yang terakhir yang paling simple, di mana dia tak ada gimmick apa-apa sangat, tak perlukan extra-extra item. Sebab Kamen Rider Kiba dah start kena kumpul dia punya whistle kan. Tapi ini tak ada kumpul-kumpul apa. Semuanya beli sini sudah cukup. Paling simple ya. Okey, kita tengok di sini. Nampak ah apa kini dia. Okey, di sini ada juga tanda harga, iaitu lead tab sendian berhad. Jadi abang kami beli ni dah lama dah, masa abang kami sekolah menengah, abang kami rasa ke, ataupun sudah universiti. Tak ingat universiti rasanya, dulu universiti. Jadi harga dia masa tu RM229, tapi bukan RM229 sebab abang kami beli masa diskaun. Tak salah abang kami RM50 je kot abang kami beli. Tapi harga dia sekarang sudah mahal. Ya, yeah, value dia sudah meningkat ya. Dan juga ini adalah DX version, ini deluxe version. Okey, Bandai pun telah keluarkan CS version complete selection dan juga CSM version complete selection modification, di mana abang Kamen terlepas nak beli. Aduh, dan sekarang harga dia lagi mahal. Aduh, tak apa, tunggulah nanti 2.0 ke tiba-tiba keluar, abang Kamen mesti beli. Okey. Okey, kita tengok sini. Di atas dia dia tunjuk Sword Form, kemudian Rod Form, kemudian X Form, dan juga last sekali adalah Gun Form. Okey, inilah dia. Ha, semua ke form-form. Sword, Rod, Rod, dan juga X, dan juga Gun. Nice. Okey, inilah dia tepi dia tunjuk. Dia kata, Ore Sanjau. Okey, kemudian inilah dia. Dan di belakang dia, dia tunjuk apa yang ada dalam packaging ni. Simple saja, dia punya Den-O Denliner punya pass. Pass yang maksud train. Dia pakai kereta api yang boleh ke pergi masa lampau dan masa depan. Terbaik Den-O. Kemudian inilah dia, dia punya driver dia, Den-O driver Henshin Bell. Kemudian dia tunjuk cara-cara nak pasang, nak main dia. Buka pas ni, masukkan kad dia, kad touch and go. Kemudian lekatkan sini, kemudian pegang apa ni? Kemudian Henshin, dia slide, dia macam Kamen Rider Oz, di mana dia ada scanner. Terbaik. Okey, kat sini lah dia Sword Form, kemudian ini ada Rod Form, kemudian X Form, Gun Form. Dan ini ada dia punya senjata dia. Okey, abang kami ada, nanti akan review juga, nantikan. Jadi antara keempat form ni, form mana yang paling ada dia suka? Komen di bawah, abang kami nak tahu. Abang kami paling suka form sesinya Sword Form. Okey, tanpa buang masa, jom kita buka. Okey, tray kertas dan juga plastik. Lama tak nampak plastik punya tray. Okey, kita fokus sikit. Plastiknya tray. Okey, ini dia punya pas. Okay, kita buka sini. Den-O driver dia. Kemudian dia punya belt stopper. Dan ada dia punya belt strap di sini. Okay. Dan juga dia punya manual. Okey, biar kami susun dulu ya. Abang kami dah buka, dah susun. Inilah dia, DX Henshin Bell Den-O driver, di mana kita dapat dia punya manual, kemudian dia punya driver, dia punya belt strap satu extra. Belt strap ni dia satu lagi dah lekat dah. Kemudian belt stopper dan juga dia punya pass. Okey, kita tengok dia punya manual dulu.
Okey, kat sini. Oh, Mask Rider dan oh, Mask Rider dia translate lah kali ni. Okey, set contents. Okey, dia beritahu ini je kita dapat. Rider tiket abang kami dah letak dalam ni sudah. Okey, kemudian oh, kita boleh buka lah kat sini. Oh. Kemudian ha, dia tunjuk ke semua form. Oh, jadi baguslah siapa-siapa yang tak reti nak main boleh tengok manual ni. Okey. Kemudian dia ada LED dekat situ. Ha, dia tunjuk cara-cara nak tukar ke semua form dia. Ha, Ori, Sanjo. Kemudian cara nak pasang bateri. Okey, memerlukan 2 bateri triple A eh. AAA. Ha, 2 saja, tak banyak. Dan dia tak perlukan screwdriver pun nak buka. Okey, tanpa buang masa, kita dulu tengok. Dia punya pas dulu. Oh, sangat nice kan dia punya pas. Ini lambang DNO. Tapi ni, okey, ini dia punya pas je. Nampaknya dalam bahasa Imagine eh. Ha, Imagine tu adalah makhluk jin, dia makhluk jin yang telah merasuk dia punya hero, kami lupalah nama dia. Siapa tahu komen di bawah, telah merasuk kamera dia DNO kemudian bertukar menjadi kamera dia DNO. Dan dia ada Momotaros, Ryotaro, Kentaros dan juga Ryotaros kah? Ha, kami tak ingat. Okey, jadi kita nak buka ni. Oh, cantiknya. Wow, dia bling-bling ya. Kemudian ni pas dia. Okey, ini tak boleh buka. Okey, sistem dia sini. Satu ekstra, cik. Kemudian cara nak buka pas ni, kita tolak je. Ah, inilah dia. Then O pas. Okey, dalam bahasa Imagine. Sangat agak keras dekat pas ni. Okey, kita masukkan balik. Pas tu. Nice ya. Okey. Kita biar dulu macam ni. Okey, sebab dia kata dia buat macam ni masa nak ancient. Kemudian kita tengok ini belt strap dia. Ini adalah belt strap sebelah kanan. Kiri. Kanan, yes kanan. Dia tak ada right dengan left, tak ada indicator sebab dia yang satu lagi sudah masuk. Sebab tu dia tak ada right dengan left. Okey, kemudian ini adalah dia punya belt stopper di mana kita letak kat belakang kat tengah nak tutup dia punya sambungan. Okey, tanpa buang masa je kita on. Eh, kita tengok dululah belt ni. Cantik ya. Ooh, futuristic sebab dia datang pada masa depan. Kat sini tulis DNO. DNO system. Oh, ni button on off dia. Kemudian dekat belakang ni, ini tak boleh keluarkan, dah memang terlekat fix dah. Okey, bagus sikit tak terpatah macam kamera dia blade yang kami tunjuk sebelum ni sudah patah. Okey, kemudian nak buka bateri, masukkan saja tekan sini dan keluar screwdriver ke apa. Benda yang tajam cucuk sikit pen ke, tapi jaga-jaga jangan bagi rosak. Okey. Tak buang masa je kita on. Oh, okey, dia keluar dengan DNO short form. Suara perlahan sikit sebenarnya kuat, tapi mungkin sebab bateri abang kami nak habis. Okey, jom kita pasang sini. Tekan sini. Hai. Oh, tak ada sound lah. Abang kami ingat ke ada sound? Okey, tak ada sound langsung. Okey. Cara nak main ni, kita gerakkan dia, kita tutup sikit. Okay, by default dia adalah dia punya sword form. Tapi abang kami rasa yang CS punya ada tunjuk blank form. Okay, tunggu masa kita henshin. Henshin! So, sekarang Uri Sanjo! Yeay! Momotaros DNO, Kamen Rider DNO short form. Okay, kemudian kita tengok dia punya finishing dia. Letak lama-lama. Okey, itu saja full charge. Dia tak ada.
Sebab Kamen Rider driver terbaru dia dengar dia punya meletup-meletup pun semua finishing dia ni tak ada full charge habis. Okey, kalau tekan sekali pun bunyinya sama, tak ada bunyi extra ke apa. Nah, itu saja. Okey, tengok form length pula, tekan bawah. Rod form, dia guna batang, dia punya macam bocoran mancing. Okey, kita finishing dia. Oh. Okey, kalau kita letak saja dia akan bunyi macam biasa saja. Lama-lama sikit. Full charge. Itu je. Kemudian seterusnya form. Nakrutai, apa dah sebut. Okay, X form. Okay, kemudian nampaknya warna purple ni dia tak ada AED specific purple. Memang tercampur warna merah dengan biru. Jadilah purple. Aduh, nak save cost. Okay. Okay, itulah dia. Sikit je kan dia punya sound dia. Memang simple. Inilah driver yang simple juga bandingkan Kuga. Tapi Kuga kita boleh scan. Cuba kalau kita tak guna pass, adakah boleh guna apa-apa saja? Tak boleh ya. Sebab sebenarnya kat sini mungkin ada chip dia. Okey, kalau kita guna tak boleh juga. Sebenarnya dia dekat pas ni ya. Cuba kita biar kalau lama-lama jadi apa. Okey, dia tak ada bunyi nyintu je bunyi dia. Macam macam tu kan. Cuk, kalau off ada bunyi tak? Okay, tak ada. Dia reset kembali. Itulah dia. Okay guys, macam mana video kali ni? Terbaik kan? DX Henshin Belt Den-O Driver. Yeay, dari siri Kamen Rider Den-O. Okay, memang belt ni memang sangat nice. Dia punya design dia dan juga dia punya, walaupun dia agak simple tapi dia punya sound dia agak banyak. Dan dia punya gimmick dia sangat best. Pakai pass ni pula kan, dia mungkin ada magnet macam Kamen Rider Den-O, macam Kamen Rider O's punya sistem. Memang sangat nice. Jadi Kamen Rider O's yang tiru Den-O. Sebab Den-O keluar dulu. Okay, di next video nak Amar komen review Kamen Rider apa? Komen di bawah. Dan nak juga giveaway tak? Komen di bawah juga. Mungkin Amar komen akan buat giveaway Kamen Rider belt. Okay, kalau siapa-siapa yang berminat nak beli ni, Amar komen akan cuba sediakan link di video description dan pin komen. Boleh beli online. Tapi harga dia agak menakutkan sikit. Dan juga dia juga DS version pun ada macam-macam version. Ada yang super best punya version, ada yang anniversary punya version. Sama juga dia punya function, cuma dia ada extra-extra card. Dia ada extra-extra pass. Di mana Abang Kamil akan review di next video. Okay, macam biasa, kalau ada suka video ni, tolong like, comment, share dan subscribe channel ni. Dan jangan lupa like page Facebook, comment, share, dan juga IG Abang di Azrofiz. Jumpa di next video. Bye-bye. Terima kasih.